Dayanti, NIM ADC118025. Di sini saya akan mempraktekkan 3 media. Yang pertama itu audio, yang kedua audiovisual, dan yang ketiga visual. Nah, pada ketiga media ini tema yang akan saya bahas adalah tentang binatang peliharaan. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan membahas tema binatang, subtema binatang peliharaan. Nah, binatang peliharanya itu sendiri adalah angsa. Mari kita menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa bersama-sama ya anak-anak. Kita mulai. Ulangi sekali lagi ya anak-anak. Potong bebek angsa, angsa di kuali, Nona minta dansa, dansa empat kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Potong bebek angsa, angsa di kuali, Nona minta dansa, dansa empat kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Nah, anak-anak, angsa termasuk binatang peliharaan loh. Makanan angsa sendiri di daratan dan di air juga berbeda. Angsa hampir bersifat herbivora, meski sejumlah kecil hewan akuatik kecil menjadi mangsa mereka di perairan. Makanan angsa didapatkan dengan menyaring air, dan makanan angsa terdiri dari akar-akaran, batang, dan daun tanaman akuatik, dan juga tanaman di dalam air.